Bismillah. Ini baru. Coba tengok nih. Ini pemberitahuan buat kita semua ya kawan-kawan ya. Hati-hati memilih makanan untuk anak kita. Tengok nih, nampak gak? Nih. 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 Ini siaran langsung tanpa editing ya. Siaran langsung tanpa editing. Nah, coba tengok kawan-kawan ha. Ini yang mau dimakan anak-anak kita. Apa enggak? Astagfirullahaladzim. Kena kanker. Kena apa? Makanya makanan sekarang udah usus buntu. Usus buntu apa? Hancur perutnya. Aduh ya Allah. Nah nih, sebari ya kawan-kawan ya. Sebari sama kawan-kawan yang lain. Coba sebari bahwasanya makanan ini jangan dibeli lagi. Ayo ayo sebari. Up 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 up. Nah nih, nih. Nih. Sebari kawan-kawan. Ini informasi buat kita bahwasanya makanan ini sangat berbahaya, mengandung nikel. Coba perhatikan baik-baik. Nih. Nih. Nih, ini apa nih? Nih. Putih-putih nih. Nah. Kalau ini sampai masuk ke perut kita, astagfirullah. Apa enggak bahaya coba? Hah? Hah. Ini satu bungkus nih, hah. Nah, coba. Ini anak kita makan kayak gini. Hati-hati mama-mama ya, ayah-ayah. Hah? Bagi kita yang punya anak, hati-hati memilih makanan. Coba diinformasikan sama kawan-kawan lain, di share bahwasanya hati-hati beli ini. Kita bukan benci ya sama produk ini ya, tapi lihat kenyataannya ya. Nih nih nih. Nih. Coba kita, ini udah banyak nih kita bukaan ya. Nih nih. Coba. Nah nih. Nih ya. Nih ini makanannya. Ya, kita bukan mau menyebarkan fitnah apa berita bohong enggak ya. Ini real ya. Nih ya. Nih. Nih, nih, nih. Nih, jajaran Mimi. Hah? Nih, ini belum dibuka ya kawan-kawan ya. Ya, nih kita buka ya. Ya. Kita buka. Coba. Coba disebarkan dulu sama orang, dibagikan dulu biar banyak yang tahu, biar enggak kasih makan anak yang kayak gini. Coba nih. Tengok nih kayak gini ya. Bahaya, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tengok, 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 tengok. Hah? Hah? Nampak? Hah? Hah? Nih. Nih, apa nih namanya ini? Nih. Ini. Allahu Akbar. Nih ha. Nih keras nih. Nih keras. Nih. Keras. Besi kawan-kawan, nih besi. Bayangkan ini besi ini dimakan anak kita sampai perut anak kita apa enggak koyak-koyak ususnya coba. Hah? Gara-gara makan mie. Mie jajanan yang enggak jelas kayak gini ha. Murah memang gopek, tapi penyakitnya kita nyembuhkan ya ha. Coba. Hah?